Sebuah planet baru ditemukan para astronom dari University of Southern Queensland, Australia, dengan suhu mencapai 2700 derajat Celsius. Astronom menyebutnya sebagai planet neraka. TOI-1431b atau Mascara-5b adalah planet baru yang berjarak sekitar 490 tahun cahaya dari Bumi. Menurut peneliti, seperti dilansir dari ABC News, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021, planet baru tersebut merupakan salah satu planet terpanas yang pernah tercatat. Suhu di planet ini cukup tinggi untuk menguapkan sebagian besar logam. Suhu pada siang hari di planet neraka ini bisa mencapai 2700 derajat Celcius. Sedangkan di malam hari, suhu planet ini mencapai 2300 derajat Celcius, dan merupakan suhu terpanas kedua yang pernah diukur. Para peneliti di Pusat Astrofisika University of Southern Queensland di Toowoomba memimpin dalam penelitian penemuan planet neraka ini. Ahli astrofisika Dr. Brett Addison menggambarkan planet yang ditemukan itu sebagai dunia yang seperti neraka. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di atmosfernya, kata Addison. Planet neraka tersebut adalah planet gas raksasa, sehingga tidak benar-benar memiliki permukaan padat seperti planet terestrial, yang ada di tata surya ini. Planet ini pada dasarnya adalah atmosfer yang sangat besar dan dalam, imbuhnya. Satelit survei eksoplanet pelatihan NASA, untuk pertama kalinya menandai TOI-1431b sebagai kemungkinan planet pada akhir 2019. Dr. Addison mengatakan, pengamatan lanjutan yang dikumpulkan selama beberapa bulan dengan teleskop Stellar Observation Network Group di Kepulauan Kanari. Bahkan, pengamatan dilakukan bersama dengan teleskop lain di seluruh dunia, dan itu telah membantunya memastikan keberadaan planet neraka itu. Saya bisa melihat orbit kecepatan radio mulai menjadi sangat jelas, menunjukkan bintang bergoyang-goyang. Pada saat itu saya tahu, okay, ini pasti sebuah planet, ini adalah planet yang sangat besar, ungkap Addison. Mempelajari keragaman sistem planet. Planet neraka yang berada di luar tata surya kita ini kira-kira berukuran 1,5 kali ukuran Jupiter, dan mengorbit di sekitar bintang yang sangat panas kira-kira setiap 2 hari. Planet terpanas tersebut juga memiliki orbit retrograde, yang artinya, ia bergerak berlawanan arah dengan rotasi bintang induknya. Planet baru yang diberi nama TOI-1431b ini juga dikenal oleh para peneliti sebagai Mascara 5b, tetapi Dr. Addison mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan MECAP. Itu singkatan dari Multi-Site All-Sky Camera, nama itu berdasarkan survei, yang menemukan planet. Para astronom suka membuat akronim lucu untuk teleskop dan observatorium mereka, kata dia. Penemuan planet baru ini, kata Addison, adalah hal yang sangat penting, sebab, penemuan planet terpanas tersebut telah berkontribusi pada pemahaman komunitas luar angkasa global tentang pembentukan dan migrasi planet. Penemuan semacam ini mengajarkan kita banyak hal tentang keragaman sistem planet dan jenis arsitektur apa yang bisa ada, katanya. Addison menambahkan, agar planet raksasa ini bisa lebih dekat dengan bintangnya, pasti planet tersebut telah berpindah atau migrasi planet. Menemukan lebih banyak jenis planet ini akan memberi kita lebih banyak data untuk mempelajari fenomena, migrasi planet neraka, semacam ini dan mencoba memahami lebih baik bagaimana jenis migrasi ini terjadi, imbu Addison.